Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya. Yuk tonton dan simak video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya. Untuk bahan yang pertama kita punya 30 gram teho ya, amisan teho itu saya beli harganya cuma Rp5.000. Kali ini kita akan mancing tiket murah-murahan, tiket 80.000, tanam ikan 1 kilo. Informasi dari pemilik kolam, ukuran ikannya 456 ya 1 kilonya. Umpan ini insya Allah cocok di segala cuaca dan kondisi air ya. Untuk mancing siang ataupun mancing malam, gaskeun. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya minyak ikan 7 butir, kita gunakan semuanya karena kita tidak menggunakan esen, kita hanya hanyiran saja ya. Umpan ini murni tanpa esen ya sobat ya, asli real no hoax ya, apa adanya hasilnya. Target kali ini kita targetnya ikan rame ya sobat, ukuran ikan 456. Targetnya umpan tadi makan dulu, kalau juara mah bonus ya, hoki kalau juara mah. Untuk banyak selanjutnya kita punya umpan DN, yaitu sisa kemarin setengah bungkus, kita gunakan semua setengah bungkus saja karena durasi mancingnya cuma 2 jam, jadi kita tidak menggunakan umpan banyak ya mubazir. Umpan ini murni tanpa esen ya, kalau sobat punya esen silahkan gunakan esen andalan kalian ya. Insya Allah umpan ini cocok, aroma apapun cocok ya, asalkan sesuaikan saja dengan dosisnya, jangan terlalu berlebihan. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya umpan bondon ya, itu ada setengah bungkus, sisa kemarin juga kita gunakan semuanya setengah bungkus saja. Umpan itu tidak perlu mahal, yang penting dimakan ikan. Percuma ikan umpan mahal juga kalau tidak dimakan ya, esen mahal juga percuma kalau tidak dimakan. Edisinya edisi umpan murah, no esen, no hoax ya. Bahan-bahan juga mudah didapat ya. Kita kaliskan lagi bahan-bahannya, soal tekstur sesuaikan saja dengan kebiasaan kalian ya, kalau suka lembek tinggal tambahkan air saja. Untuk bahan selanjutnya sebagai aroma wanginya kita gunakan momogi jagung bakar ya, kita punya 2 bungkus, kita gunakan semuanya. Kalau sobat punya esen silahkan gunakan esen, kalau tidak ada cukup momogi jagung bakar saja aromanya. Insya Allah aroma ini cocok di siang ataupun malam ya, cuaca apapun insya Allah cocok. Modal semua umpan ini di bawah 20.000 ya sobat ya, jadi kita bisa ngirit budget mancing ya.
Untuk bangunan kroto bebas lebih banyak lebih bagus. Kali ini kita menggunakan cukup Rp5.000 saja karena edisinya edisi umpan murah ya. Kita selalu menyediakan umpan-umpan murah ya. Jadi tidak umpan juga tidak harus mahal. Dan kita juga harus yakin dengan umpan kita sendiri. Kalau tidak yakin mendingan tidak usah. Apabila sobat ada yang mencoba umpan ini, silakan hasilnya ditulis di kolom komentar ya. Untuk banyak terakhir kita punya kroto, ini krotonya masih bagus. Kita langsung aduk saja. Ini bisa beli cuma Rp5.000 saja ya. Oke sobat, media umpan sudah siap digunakan. Yuk kita langsung gas ke mancing saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta 11 orang, untuk hadiah total 1 kotak buah. Untuk total 1 Rp220.000. Untuk total 2 Rp160.000. Untuk hadiah hidup cuma hidup pertama unggul 1 orang Rp160.000. Dan tanam 11 kilo tentang ikan 59 ekor. Untuk waktu api sampai jam 6. Untuk tiket Rp80.000.